Ladies and gentlemen, and now kita masuk ke partai yang ketujuh, Influencer Fight Special Rules. 3 menit kali 4 ronde. Ronde pertama dan ronde ketiga baku pukul. Ronde kedua dan ronde keempat baku hajar. Kita perkenalkan fighter. Dari sudut biru, fighter kelahiran Bandung, usia 21 tahun, tinggi badan 175 cm, menguasai bela diri boxing. Fighter dari Sundava Boxing, Farel 168, Rashid. Dan lawannya, fighter dari sudut merah, kelahiran Jakarta, usia 27 tahun, tinggi badan 165 cm, menguasai bela diri boxing, rekor bertarung debut, fighter dari Tiger Shark KPJ Bulungan, Yunus Sungai Selatan. Wamer. Farel, tenang, tenang. Oke. Himbauan kepada penonton, fight tidak akan kita mulai sebelum penonton duduk di tempatnya masing-masing. Tolong jauhi ring, penonton tolong jauhi ring ya. Iya. Jika harap mundur. Langsung, tolong, tolong. Mundur, mundur dari ring. Tidak bisa menyentuh ya. Ring. Hormati penonton yang lain, teman-teman. Hormati teman-teman. Penonton yang lain harap mundur. Fight ini tidak akan kita mulai sebelum penonton duduk di bangku masing-masing. Oke. Semuanya sudah siap? Oke, pertarungan ini akan dipimpin oleh Ferdi Bewanta. Fighter, sikat! Partai ketujuh pada malam hari ini. Special rules antara Farel di sudut biru melawan Yunus di sudut merah. Ya, berarti ronde satu baku pukul, ronde dua baku hajar ya. Ya. Sling. Kita lihat ini mereka sangat panas ya Bung ya, dari awal. Betul. Mereka sudah melakukan side war. Ketika konferensi pers kemarin ya Bung. Kita lihat pertandingan ini Bung, iya, ronde, dimulai, pertama. Ronde pertama dimulai. Langsung dari Yunus, body shot ke arah Farel. Farel tidak ada pertahanan, hanya berputar, Farel, Farel, iya masih Bang, Iya, Yunus bertubi-tubi. Ya, Yunus pukulan. Spinning back face. Iya, Farel hanya bisa bertahan dengan, Bung. Farel bertahan dengan sangat baik. Yunus melayangkan pukulan dengan sangat banyak. Ya. Betul. Ini bisa saja KO, Bung. Yunus mengejar KO. Yunus iya. Mengejar KO. Iya, di-reset kembali oleh Yunus. Iya. Bagaimana Farel bisa mengatasi tekanan-tekanan dari Yunus? Apakah kita Farel bisa membalikkan keadaan? Iya, Yunus terus mengincar ya Bung. Yunus terus mengincar KO ke sudut ya. Farel dibombardir dengan pukulan oleh Yunus. Betul. Pukulan Farel tidak ada yang berbobot dari yang tadi kita lihat di sini. Farel mulai mencoba untuk menyerang tetapi tidak ada bobot pukulan, Bung. Ya, kita lihat Yunus terus membombardir dengan pukulan. Apakah Betul. Dia akan bisa bertahan? Iya. Ya. Tidak ada pertahanan, Bung. Kita lihat. Mencoba keluar dari tekanan. Kita lihat Yunus terus melancarkan pukulan. Ya, Farel terpojok. Farel hanya bertahan di pojok, ya. Bung. Tidak ada perlawanan sama sekali dari Farel.
Farel mengkanter pukulan. Mencoba melawan. Apakah Yunus bisa membalas kembali, Bung? Yunus ke pusat ini ya, tertekan. Farel mulai membalas pukulan dari Yunus, Bung. Sangat disayangkan kalau Farel memulainya harus dari pojok, Bung. Ya, Farel di posisi yang sangat dirugikan oleh Yunus ya. Betul. Itu, Bung. Ini yang tadi saya katakan berbahaya. Karena Yunus bisa saja memojokkan dan melawan, Bung. Farel harus bermain berani di tengah, Bung. Di ronde satu, Yunus terus membardir dengan pukulannya. Betul. Ya, Farel terus bertahan di pojok di posisi yang sangat dirugikan, Bung. Betul. Farel harus berani masuk ke tengah untuk menekan Yunus, Bung. Itu yang saya katakan dari tadi, Bung. Farel harus berani masuk. Ya. Apakah Farel bisa bertahan hingga ronde kedua, kita lihat. 10 detik terakhir di ronde pertama ini, Bung. 10 second, ya. Ya, ronde pertama Yunus akan segera berakhir, Bung. Menekan? Ya, apakah ini Yunus bisa memfinish? Apakah Yunus bisa memfinish? Dan berakhir ya. Ronde pertama. Iya. Kita akan segera menyaksikan bagaimana nanti Farel untuk bisa melepaskan tekanan-tekanan dari Yunus, Bung. Di ronde 2 Farel harus bisa membalikkan keadaan, Bung. Setuju. Karena apalagi Yunus sangat menguasai di ronde pertama, Bung. Betul. Dan juga di ronde kedua nanti akan ada perubahan peraturan di mana kedua fighter boleh melakukan serangan-serangan menggunakan lutut dan juga kaki. Ya, betul. Kita akan beralih ke peraturan baku hajar, Bung. Hajar. Ya, di mana bisa melakukan knees dan kick. Betul. Ini akan menjadi PR bagi Farel, Bung, karena Yunus dengan pukulannya saja sudah bisa mendominasi Farel. Betul, Bung. Betul, sangat betul. Apalagi menggunakan kaki, Bung. Ini akan ada dampak serangan yang luar biasa lagi. Kembali lagi diperingatkan kepada para penonton untuk segera mundur dan duduk di tempatnya masing-masing. Ya, di ronde kedua mampu mengeluarkan tendangan dan knees. Ya, baku hajar terus. Iya, wasit Ferdi Bawanta sudah memulai. Iya, tadi sudah dimulai dengan tendangan dari Farel. Farel memiliki kemampuan jarak yang bisa mengatur serangan, tetapi Yunus yang mendominasi, Bung. Itu kembali, Bung. Farel dalam bahaya, Bung. Kembali dia di dalam pojok, Bung. Iya, apakah Farel bisa membalikkan keadaan? Ya, kita lihat Yunus terus memojokkan Farel ya, Bung ya. Betul. Iya, ini yang sebenarnya harus dilakukan oleh Farel. Berani bermain di tengah. Tetapi bukan hanya membawa ke tengah, tetapi harus ada perlawanan. Apa yang dilakukan Farel, Bung? Kita lihat hanya bisa menerima tekanan-tekanan dari Yunus sepertinya. Ya, betul, Bung. Farel harus memberikan omongannya ketika pas konferensi pers kemarin, Bung. Iya. Terlihat dari ekspresinya Farel mendapatkan keputusasaan. Tidak ada serangan-serangan yang bisa berakibat fatal kepada Yunus. Ya, tendangan yang baik dari Farel. Tapi belum terdampak bagi Yunus. Itu dia, ini yang harus dilakukan Farel, Bung. Wasit. Ya, Yunus terus mempres Farel di pojok. Betul. Wasit beli Ferdi saja sampai terpleset melihat aksi dari Yunus, Bung. Ya. Farel meminta untuk bermain. Ya, Yunus meminta untuk bermain di tengah, Bung. Kita lihat keduanya mulai kehabisan stamina, Bung. Betul. Terutama Farel yang mendapatkan serangan banyak sekali dari ronde pertama tadi. Ya. Tidak mudah berada di dalam ring ini, Bung. Terutama untuk para
orang yang belum terbiasa untuk di combat sport ini. Itu dia gestur dari Yunus. Overhand tadi dari Yunus. Farel mulai melancarkan banyak tendangan di ronde ini, Bung. Betul. Sudah berani masuk. Push kick yang baik dari Yunus. Push kick yang baik dari Yunus. 10 detik terakhir di ronde kedua. 10 seconds. Yunus masih mendominasi, Bung. Dan berakhir ronde kedua. Ronde dua berakhir, akan dibuat ronde ketiga. Ya, akan kembali ke rules awal ya, Bung ya. Baku pukul. Baku pukul, Bung. Ya, di mana tidak ada tendangan, hanya freestyle boxing. Ya, pertama di baku hantam. Iya, ini dia aksi. Ronde ketiga. Iya. Seconds out. Far wasit Ferdi Bawanta akan segera memulai ronde ketiga. Sudah dimulai ronde ketiga. Yunus di sudut merah melawan Farel di sudut biru. Straight keras tapi belum mengarah, Bung. Iya, Yohanes masih terus mendominasi, Bung. Yohanes mendominasi di sini. Farel hanya bisa bertahan, hanya bisa menunduk. Yunus terus mempres Farel. Farel bertahan di pojok. Di stop. Iya, Yunus. Itu dia, Yunus mendominasi. Apakah Farel bisa bertahan? Apakah Farel bisa bertahan? Iya, Farel keluar, Bung, saat ini. Berpelukan kedua fighter. Ya, di sini Yunus terus mempres Farel di pojok sudut, Bung. Iya. Ya, banyak Yohanes body shot. Di atas angin, Bung. Keras. Iya, Farel mencoba mereset pertandingan. Masih belum berhasil. Farel terus melawan walaupun di pojokan oleh Yunus, ya. Betul. Sangat didominasi oleh Yunus, Bung. Sepertinya Farel mendengarkan instruksi untuk chin down. Break from referee, break. Ya. Keras itu, Bung. Farel terus melayangkan right hook-nya, ya. Betul. To the body, to the head, every time. Betul. Farel sepertinya mendengarkan instruksi untuk menunduk, Bung. Supaya tidak KO. Tetapi malah jadi sepanjang ronde, Bung. Yunus. Ya, kedua fighter sudah ada, tidak ada defense, Bung. Semua melakukan semaksimal mungkin, Bung. Di bawah 1 menit ronde ketiga. Kita lihat Yunus dan Farel selalu bertanding. Betul. Di sudut. Ya, Farel harus melancarkan pukulan ke tengah untuk kembalikan keadaan, ya. Farel tidak ada perlawanan sama sekali, Bung. Farel hanya bisa berdiri dan menatap pukulan-pukulan dari Yohanes, Bung. Dari Yunus. Iya. Ya, Farel mulai melayangkan pukulan untuk counter untuk Yunus. Tetapi belum berefek kepada Yunus sepertinya. 10 detik terakhir di ronde ketiga. Apakah yang terjadi? 10 seconds guys. Apakah Yunus bisa bertahan lebih lama, Bung? Ya. Ronde tiga berakhir, Bung. Ya, ronde keempat kita akan melakukan ke baku hajar. Ke rules baku hajar. Di mana fighter bisa melakukan knees or kicks. Muay Thai with no elbows. Iya. Tetapi kita lihat di sini Yunus dari tatapannya sudah kehilangan daya upayanya, Bung. Hanya bisa berdiri nanti di ronde keempat sepertinya.
apakah Yunus bisa melakukan KO ataukah roda empat ini hanya bertahan, Bung, karena sudah memiliki keunggulan poin jauh. Di ronde keempat ini akan ada pertandingan, rules-nya adalah baku hajar. Kedua fighter boleh kembali melakukan tendangan dan juga serangan lutut. Betul, Bung. Ya, kita lihat di sini ekspresi dari Farel dengan tatapan nanar ya, Bung. Iya, segera kita mulai ronde keempat. Baku hajar rules. Fighter boleh melakukan tendangan dan juga serangan lutut. Seconds out. Seconds out. Final round dari Influencer Fight. Farel di sudut biru melawan Yunus di sudut merah. Sudah dimulai ronde keempat. Baku hajar di ronde keempat ya. Betul. Apakah keadaan akan berbalik? Ini ronde ya? Terakhir. Saatnya Farel menunjukkan hasil latihan. Betul, ya, Bung. Hanya ronde ini yang bisa menunjukkan Farel hasil latihan. Betul, Bung. Kesempatan Farel hanya di ronde ini, Bung. Betul. Untuk membalikkan keadaan. Fighting spirit di sini yang dibutuhkan. Ya, kita lihat. Terus. Ya. Yunus sepertinya ingin memaksakan pertandingan lebih keras. Farel sangat ragu melancarkan serangan-serangannya, Bung. Betul, Bung. Ya. Riuh rendah penonton di sini sudah memberikan teriakan dan juga dukungan kepada Yunus dan juga Farel. Mencoba. Nice low kick dari Yunus, dicek oleh Farel. Betul. Ya. Iya, Bung. Didominasi. Ya, kita lihat bagaimana kedua influencer ini. Keras itu, Bung. Masih clinch. Masih clinch. Iya, dipisahkan oleh wasit Ferdi. Kita lihat Yunus melancarkan low kick yang sangat tajam, Bung. Betul. Yunus harus keluar dari keadaan ini, Bung. Farel harus bisa berani memukul. Iya, ini yang dibutuhkan Farel sebenarnya. Di ronde ini Farel banyak mengepres Yunus. Iya, tapi sayang Farel baru bisa mengeluarkan ini di ronde keempat. Betul, Bung. Apakah Farel bisa? Farel harus bisa mengejar knockdown. Betul. Kita lihat apakah yang dilakukan Farel dan Yunus, Bung. 30 detik terakhir di ronde keempat. Berikan dukungan kalian kepada kedua influencer ini, kawan-kawan. Mana pendukung Yunus? Farel harus... Iya. Break. 10 seconds. 10 second guys, 10 second. Iya, Yunus mencoba ingin menghabiskan di sini, Bung. Dan berakhir pertandingan ini. Keduanya telah melakukan yang terbaik, Bung. Betul. Kita lihat bagaimana keputusan juri. Kita akan segera menyaksikan dan juga mendengarkan hasil perhitungan poin yang didapatkan kedua influencer ini. Siapakah yang akan memenangkan pertandingan? Sportivitas antara kedua belah tim.
Cek. Oke, ladies and gentlemen, partai ke-7, Influencer Fight, Special Rules, dimenangkan dengan kemenangan angka, dari sudut, mana pendukungnya sudut biru? Pendukungnya sudut merah. Dan partai ini dimenangkan dari sudut merah. Yunus Mawar. Dan penyerahan sabuk oleh sponsor kita, Mr. Winsport. Ya, penyerahan sabuk dari Mr. Winsport. Beri tepuk tangan, Yunus Mawar. Oke, malam hari ini gua bersama juara kita, Yunus Mawar. Influencer Fight. Yunus, pertarungan yang cukup alot, sangat panjang sekali. Gimana Yunus perasaan Anda? Alhamdulillah senang banget, gak nyangka. Gue terlalu ngeremin lawan, ternyata lawan juga keras juga. Tapi yang ngelatih gue lebih keras. Thank you untuk KPJ, Tegersak, Popoy Top Team. Buat yang ngadain acara juga. Bapak Antam, Siam, semuanya. Buat teman Lysen and Clean. Rangke Ketua. Proximo juga, thank you semua sponsor. Semua yang terlibat di sini teman-teman gue. GTA 13, GTA 5, Proximo semuanya deh. Oke, beri tepuk tangan untuk Yunus Mawar.